Halo Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi di dalam video sharing saya, yaitu tentang template yang kelima untuk media interaktif Smart APPS Creator atau SAC. Temanya kali ini adalah underwater, jadi dipenuhi dengan karang, ikan. Untuk tombolnya sendiri saya buat pakai gelembung atau bubble. Jadi di sini tinggal diklik saja masuk. Kita ke tampilan menu utamanya. Ada 5 menu. Di sini ada tambah 3 menu untuk informasi, musik mati dan musik hidup. Dan kembali di sini dipenuhi dengan animasi ikan. Ada kuda laut. Untuk menunya yang kelima, bubble, naik turun animasinya ya. Kita masuk ke kompetensi. Di sini kompetensinya tampilannya seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu ganti sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jika Bapak Ibu tertarik dengan template ini, boleh mendownloadnya secara gratis. Link downloadnya ada saya letak di bagian subtitle video ya. Jadi Bapak Ibu silakan aktifkan subtitle video di YouTube-nya agar nanti linknya bisa tampil dan Bapak Ibu bisa melihatnya. Untuk passwordnya juga nanti akan tampil di bagian subtitle-nya. Baiklah, kita lanjut ke materi. Di sini materinya tampilannya seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu modifikasi materinya. Jika Bapak Ibu ingin menambahi materinya lebih banyak lagi, silakan. Saya hanya menyediakan 4 tampilan di sini. Nanti silakan Bapak Ibu copy paste saja. Di bagian evaluasi, modelnya seperti ini. Ini soal nomor 1, interaksi untuk tombol A, B, C, D, E-nya belum ada. Silakan nanti dibuat. Ke bagian referensi, referensinya seperti ini. Nah, di sini sudah ada saya letak asetnya. Ini jangan dihapus ya, Bapak Ibu. Untuk pengembang, masih data saya tertampil di sini. Silakan Bapak Ibu ganti sesuai dengan data Bapak Ibu sendiri. Jika ada data pengembang yang lain, silakan ditampilkan di bagian sini. Nah, seperti itulah tampilan temanya, tampilan templatenya. Untuk tampilan di SAC-nya di sini seperti ini dia. Jika Bapak Ibu ingin menggantinya, silakan nanti ke bagian SAC-nya, silakan nanti klik kanan copy paste, copy paste dan paste paste ya. Di sini soalnya hanya ada 5, jika Bapak Ibu ingin menambahi sampai 10, silakan nanti seperti tadi klik kanan, copy, dan paste page ya. Di sini tampilan nilainya seperti ini. Nah, seperti itulah tampilan template saya yang kelima. Jika Bapak Ibu tertarik, silahkan download modifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekian video template kali ini. Sampai jumpa di video template berikutnya. Terima kasih.